Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kami, Zen Coffee. Di video ini, saya akan menerangkan dan menunjukkan cara tanam bibit kopi yang benar. Bibit kopi yang benar itu jaraknya kurang lebih minimal itu 2,5 meter. Dan yang lebih bagus lagi yaitu 3 meter. Saya mohon sama bapak petani yang budidaya kopi, mohon diperhatikan. Inilah hasil di antara jarak 3 meter dan 2 meter. Ini perbedaannya yang ini dan video yang ini, itu 2 meter. 2 meter ini nanti akan bisa bertabrakan antara pohonnya dan akan mengganggu pertumbuhan biji kopi tersebut. Dan yang sebelah ini 3 meter, ini hasilnya cantik. Dan nanti pohonnya atau daunnya itu akan tidak bertabrakan dan akan mempermudah, memperlancar pertumbuhan biji kopi. Dan inilah salah satu contoh yang salah dan yang benar. Jangan lupa perhatikan jarak. Jaraknya minimal harus 2,5 meter. Oke, terima kasih sebelumnya. Dan situlah contoh dan hasil penanaman yang jaraknya kurang lebih 2 meter dan yang 3 meter. Anda bisa memperhatikan dan semoga video ini sangat bermanfaat untuk petani kopi. Saya akhiri sampai di sini dulu. Selamat berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.